Jadi ini namanya tempatnya Semesta Nusantara. Jadi ini cabang yang kedua ya, cabang yang kedua dari sebelumnya. Tempatnya itu sangat nyaman. Kalau Anda mau kesini pakai map aja ya, langsung dia langsung bisa menunjuk tempat ini. Nah, Anda bisa lihat ya, kita santai. Ini namanya Semesta Nusantara. Nah, Semesta Nusantara ini masih baru ya, jadi ini cabang yang kedua. Ini tepatnya di daerah Cibolangit ya, Cibolangit. Nah, jadi kalau Anda mau kemari, Anda bisa lihat map aja. Untuk lapang parkir di sebelah sana ya, tuh. Nah, ini sangat dekat tempatnya. Nah. Jadi rencananya tempat ini akan dibangun cottage ya, cottage berupa villa-villa, karena luas tanahnya ini sekitar 14 hektar. Jadi tempatnya itu dari bawah sana, dari pintu masuk sana sampai ke sana parkir, dan sampai ke sana, sampai di belakang sana. Nah, di belakang atas sana itu punya mereka, pemiliknya ini juga. Nah, jadi ini Bayi Nusantara, Bayi manajemennya ya, tapi beda manajemen dan beda kepemilikan. Nah, jadi yang pemiliknya ini berada di Medan ya, berada di Medan. Luas tanahnya ini 14 hektar. Jadi rencananya akan dibangun penginapan-penginapan, cottage gitu, ada juga permainan-permainan di sini, tapi progresnya itu masih belum tahu gimana kedepannya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke sini tuh bukanya tuh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ini masih baru buka hampir 2 bulan setengah lah. Dan ini diperkirakan tutupnya ada live musik juga, tapi untuk sementara ini belum ada ya. Belum ada live musik dan ini masih tak progres semua. Jadi masih bertahap ya. Nah, ini belum tahu ke depannya bagaimana, pemandangannya apakah ini tetap dibiarkan atau gimana, atau dibentangkan ke sebelah sana atau ke atas. Nah, itu masih perencanaannya. Tapi kerencananya ini kan bukan cottage single sini, penginapan-penginapan. Jadi bukan hotel ya, bukan hotel. Jadi berupa rumah-rumah gitu. Kalau bukan bangunan tinggi itu enggak. Nah, kita lihat aja progresnya bagaimana ke depan. Tempat ini jadi tempatnya bisa santai seperti yang dilihat ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ke sebelah sini ada toiletnya ya. Nah, dan itu tempat musola. Ini musholahnya ya, musholahnya juga ada. Ini sih.
Oke, demikian liputan saya di tempat ini ya. Tempat ini ya, semoga informasi yang saya berikan berguna buat Anda. Tempat ini saya rekomendasikan buat Anda kunjungi, hanya untuk makanannya tidak begitu banyak. Karena ini masih baru ya, 2,5 bulan. Masih baru, jadi belum banyak variasi-variasi menu yang akan dijual. Oke, jumpa lagi di konten lain dan tempat yang lain dan informasi yang berbeda. Salam sehat selalu buat kita semua. Kasih.